Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara memelihara burung rua-rua ini. Jadi burung rua-rua ini usianya sudah 1 minggu di tangan saya. Jadi kemarin dapatnya ini hari Sabtu dan sekarang sudah hari Sabtu, 1 minggu pas ya. Nah, kemarin saya dapatkan ini 3 ekor. Karena kemarin saya dari pagi sampai siang punya waktu cuman dari pagi sampai siang cuman dapat 3 ekor. Nah, di hari minggunya saya kasih makan 1 ekor lepas, guys. Lepas 1 ekor, ya sudahlah. Next time saya akan cari tambahannya lagi untuk ini, untuk dipelihara. Nah, jadi dalam waktu 1 minggu itu si burung rua-rua ini survive ya, hidup. Dia hidup sudah 1 minggu di tangan saya. Oleh karena itu saya buatkan video ini, bagaimana cara memberikan pakannya. Intinya adalah pakannya ataupun makanannya. Kalau saya lihat dari konten teman-teman yang lain untuk mengajar si rua-rua ini makan, ada yang disuapkan dengan jangkrik. Lakukan itu sampai 3 atau 4 hari katanya. Kalau menurut saya ataupun bagi saya secara pribadi, saya tidak punya waktu untuk memberikan makan dengan cara disuap ke mulutnya satu-satu. Nggak ada waktu saya. Kemudian untuk jangkriknya, di tempat saya ini agak susah mencari jangkrik. Dibeli maksudnya ya, nggak ada yang jual. Kalaupun dicari agak susah ya. Kebetulan malam tadi, ini secara kebetulan malam tadi saya dapat 1 ekor. Nah, jadi ini bisa disuapkan ke dalam mulutnya untuk ngajarin makan, atau dicampur dengan pakan yang lain. Nah, jadi jujur aja saya nggak punya waktu untuk menyuapkan si burung ini. Nah, triknya adalah memberikan makannya itu boleh dengan ini, dengan makan ayam ya. Kalau saya secara pribadi ini menggunakan nasi putih seperti ini. Ya, nasi biasa ya, nasi sejuk, kemudian dicampur nanti dengan pur ya, ini pur ayam. Nah, mudah sekali pakannya. Nah, nanti dicampur, digaulkan, kemudian trik berikutnya adalah, atau tips berikutnya adalah, kandangnya ini harus ditutup. Kalau dibiarkan seperti ini, nggak akan mau dia, bahkan dia akan menjadi stres. Masalahnya rua-rua ini adalah burung yang aktif sekali ya. Tingkat stresnya tinggi. Saya duduk di sini aja coba lihat. Dia mau keluar kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau ditutup kandangnya dengan rapat, dia akan tenang. Tenang dia. Dan makanan pun apa yang kita kasih habis sama dia, guys. Nah, ini di bawah ini ada tempat makannya. Itu udah habis. Jadi saya memberikan makannya itu setiap pagi, siang sama malam nggak saya kasih lagi, karena untuk melatih dia supaya mau makan. Yang pertama, kalau seandainya pagi siang itu sudah habis, malamnya itu kan dia sudah lapar ya. Untuk makannya besok pagi, dikasih makannya besok pagi. Kalau diberikan makanannya yang banyak, nanti justru dia malah mengotori tempatnya ya. Nah, itu dia yang pertama dan kedua tipsnya, memberikan makannya itu. Kemudian berikan karena burung rua-rua ini adalah hewan yang hidup di air ya, di perairan, maka kita harus dan wajib memberikan wadah untuk dia mandi. Kebetulan pagi ini dia nggak mandi. Biasanya tiap pagi itu saya kasih makan, dia udah mandi. Kebetulan pagi ini mungkin dia malas-malasan ya, hari Sabtu ya, nggak kerja. Nah, ini tempat makannya. Nah, sudah habis kelihatan ya, ini udah habis.
Bentar, saya tutup aja lebih aman. Nanti saya akan kamera shoot di dekat aja ya. Kita lanjut ya. Kita akan lihat saya memberikan makan dengan barang-barang yang mudah dicari. Ini adalah pur ayam. Kemudian ini ada nasi. Tips berikutnya adalah ditutup. Kita akan lihat reaksi dia memakan makanan ini dengan cara kandangnya ditutup ya. Oke, kita lanjut. Oke guys, ini nasi putihnya dan ini pur ayam ya. Pur ayam tinggal dimasukin. Nah, masukin secukupnya ya. Tidak ada takaran. Yang jelas kita mau ngajarin dia mau makan nasi ya. Oke, seperti ini dicampur. Dan ini pasti dimakan ya guys ya. Karena ini adalah bukti habis ya. Udah satu minggu ini aja terus saya kasih. Rencananya kalau ada kesempatan saya akan beli cacing ke pasar atau saya cari sendiri di sekitar rumah. Itu banyak sekali cacing ya kalau di sekitar rumah saya ini. Cuman kesempatannya itu guys. Kesempatan waktu ya, waktu dan kesempatan itu sedikit. Jadi karena Sabtu Minggu saya nggak kerja, jadi adalah waktu luang untuk memberikan pakan yang berbeda. Nah, ini dia, masukin sebelah sini, tutup. Kemarin teledor saya guys, lupa saya nutup, jadi habis lepas satu ekor. Nah, ini dia, satu, tutup lagi. Nah, kebanyakan rupanya guys, ini bisa untuk dikasih ke ayam. Nah, kemudian saya selalu memberikan pur ini tanpa campuran di sebelahnya. Nah, di sebelah sini. Iya. Oke, ini dia. Nah, cukup gitu aja guys. Kemudian jangan lupa menambah air di wadahnya itu. Menambah ataupun mengganti setiap hari ya. Karena itu simple pekerjaannya. Oke, langsung saya nambah air ya. Makan ya dia tadi. Sepertinya dia makan ya. Ada di mulutnya tuh bekas nasi. Tidak kelihatan dari itu. Nah, biar aja berlebih. Biar air yang dalam itu keluar. Oke. Selanjutnya ditutup. Ditutup supaya dia semangat makan. Nah, jadi ini posisinya sudah saya tinggal ya. Saya letakkan kamera di dekat atas kandang untuk melihat aktivitas mereka di dalam kandang. Nah, di sini jelas terlihat satu ekor ruak-ruak sedang makan ya. Yang satu lagi berada di dalam wadah air pemandiannya. Dia lagi memantau situasi ya. Kalau merasa situasinya aman, dia akan ya seperti biasa ya melakukan aktivitasnya, makan kemudian mandi. Nah, yang satu ekor keluar, yang satu ekor lagi masuk ke dalam wadah dan biasanya mandi ya. Kalau saya lihat tadi di videonya satu ekor mandi kemudian yang lainnya makan. Nah, jadi kalau suasananya sudah aman nyaman mereka akan cuman yang saya aneh itu ternyata ruak-ruak ini suka nasi ya. Dari tadi saya melihat ruak-ruak ini tidak ada memakan pur, dia hanya memilih nasi. Nah, tuh lihat ya, ada yang mandi kemudian yang satu ekor ini makan nasi dia guys. Nah, jadi sebenarnya ruak-ruak ini hidupnya atau memeliharanya mudah, cuman
Kalau tidak ditutup kandangnya, maka dia akan stres ya, mati dia. Alhamdulillah ruak-ruak yang saya punya ini dia tidak mati, tidak stres, dan sekarang survive dia, bertahan 2 ekor. Yang satu ekor itu lepas ya. Nah, satu ekor itu setelah mandi dia makan karena kedinginan mungkin ya, makan. Oke, mungkin segitu saja. Yang jelas kita sudah melihat kalau seandainya kandangnya ditutup dengan aman, karena ini makhluknya makhluk yang tingkat stresnya tinggi, karena ditutup dia aman nyaman, maka dia akan beraktivitas seperti biasa ya, dia tidak stres. Kemudian untuk kedepannya baru dilakukan terapi-terapi untuk supaya si ruak-ruak ini bisa jinak. Nah guys, jadi itu adalah tipsnya. Saya cari ataupun saya tarik di sini 3 kesimpulan. Yang pertama, kita boleh memberikan makanannya nasi tapi dicampur dengan pur tadi. Kemudian tips yang kedua yaitu kandangnya harus ditutup ya. Kemudian yang ketiga, untuk proses penjinakan ini belum bisa ya, karena ini baru 1 minggu. Yang penting mau makan aja udah aman itu. Karena kalau dia mau makan, insya Allah pasti hidup ya. Kalau dia stres, tidak mau makan, ya mati gitu. Yang penting hidup aja dulu, 1-2 bulan, nanti baru kita kasih jangkrik ataupun ulat apa namanya itu, ulat Jerman ya. Kita kasih di wadah makannya. Kemudian minggu berikutnya atau bulan berikutnya kita kasih dengan tangan ya, dengan tangan masukkan ke kandangnya. Jadi dia akan matuk gitu. Nah, kedepannya baru nanti akan mau dia jinak ya. Nah, jadi yang namanya makhluk hidup, apalagi dia berpasangan, tentu dia nanti akan bertelur dan berkembang biak. Nah, tergantung kita nanti cari pasangannya yang cocok atau tidak. Kebetulan yang saya punya ini sepertinya itu adalah betina ketiga ekornya kemarin saya dapat. Karena lepas satu, tinggal 2 betina ini. Sepertinya betina ya, karena di paruhnya itu warna oranye-nya tidak terlalu kuat. Ya, karena kalau saya lihat perbedaan betina dan jantan itu dari paruhnya itu guys. Kalau paruhnya itu kuat warna kuning ataupun orange di batang pangkal hidungnya ini, berarti dia jantan. Kalau dia gelap, agak kehitaman atau kebiruan atau kehijauan lah ya, intinya dia tidak muncul, itu betina. Nah, saya akan cari nanti ataupun besok ya, karena kesempatan tuh memang agak sulit. Yang penting saya carilah nanti pasangannya dan saya gabungkan, dan nanti akan saya buatkan kandang yang agak besar gitu. Oke guys, silakan disimak terus videonya, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat itu di share lah, di komen lah, di like lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.